Hi guys, I'm Zedzaid. Zedzaid and Zedzaid, YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe. Hi guys, I'm Zedzaid. Okay, untuk video hari ini, saya nak review. Nak beritahu show off korang sikit lah. Untuk casing S21. So, sebelum saya continue, jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel. Sekarang ada info yang menarik lah di YouTube Zedzaid. Okay guys, okay, saya nak review ni adalah produk untuk casing S21. Okay, ni dia. Okay, saya beli 360 fully plus pad resistant film. Okay. Yang ini adalah casing 360 full cover. Okay, so ini khas untuk pengguna S21 yang biasalah, sebab saya pengguna S21 yang biasa ni, bukan plus, S21 yang biasa. So sebelum saya teruskan untuk why saya beli yang ni, okay, sebenarnya saya pernah guna full casing 360 cover untuk my old smartphone ni, S8. Okay, saya pun dulu pun macam curious juga apa tentang ni lah, casing 360 ni lah untuk S8. Okay, sebab S8 ni kan dia punya kiri kanan kan lekuk, so macam mana dia orang boleh touchscreen tu kan. So dekat sini memang ada lekuk lah dia punya ni. So dekat belakang pun okey, untuk fingerprint semua okey, memang suka. Dan juga yang ni, yang special ni tentang ni, walaupun korang tengok tak ada bumper, tak ada apa tu, kalau anti-shock ke apa kan, memang suka gila. Sebab apa? Sebab masa tu handphone S8 ni banyak kali jatuh, serius banyak kali jatuh. Okey, lepas tu dia jatuh tu macam apa tu, macam ginilah. Lepas tu pernah sekali S8Z ni pernah apa, accident. Masa tu tengah record, Z main go-kart. So apa, tengah my father bawa go-kart, lepas tu dia terlanggar. So Z ada attach video kat atas ni macam mana Z main go-kart accident. Kau boleh tengok kat atas nanti. So handphone tu memang, S8Z tu memang apa, drop, jatuh habis, kena lengit dengan apa, tayar go-kart tu. Lepas tu I found it. So alhamdulillah, memang syukur gila S8Z selamat sampai sekarang ni. Video ni dia pakai S8Z, okay. So memang pakai, totally memang guna ni, memang seriously tebal. Okay, ni macam nipis sikit lah, yang ni tebal. Okay, lepas tu yang slack dekat sini dia biji-biji. Korang nampak tak biji-biji ni? Okay, tak tahulah function dia. Hari tu Z install settle dekat Petronas. Lepas tu Z let apa ni, dia punya customer service dia buat kan. Lepas tu dia boleh tanya, you boleh nampak ya apa, casing ada bintik-bintik macam gini. So I said, yeah of course, I saw it. Problem? Tak kan? Okay, so memang seriously Z kata, wow, okay, so untuk handphone S21 ni saya nak pakai jugalah untuk apa, case S8 ni lah. Tapi persoalan dia, S8 ni kan dia punya fingerprint dia kan kat belakang sini kan. So untuk S21, fingerprint dia kan tengah, print scan dia. So I wondering macam mana rupa kalau saya beli casing ni lah, casing plastik. Okay, sebelum itu, kalau korang nak tahu, Z punya casing ni clear. Z suka yang ni. Yang ni memang best gila. Korang tengok, dia belakang dia pun dia dah ada fully cover. So kat sini pun Z tak pakai apa tu, protector screen. Memang tak pakai langsung, memang totally, cuma ni lah, free pun, free skin protector, free install katanya. Ini harga dia pun murah, RM8 je, you all. Yang ni kan cuma protect kat belakang. So Z nak, kalau boleh nak depan lah, macam Mbak kata Zed, macam S8 ni lah. Okay, so Zed buy. Okay, so Zed macam wondering tau, kalau yang ni tebal, tebal, serious tebal juga kan ni. So macam mana dia boleh deal dengan ni lah. So kalau korang nak tengok description untuk Zed beli produk ni, Zed cari dekat Google, dekat Lazada. So harga dia
Agasa RM10. So dapat offer RM5.95. Saya tak pasti yang kemarin tu saya beli dalam RM6 lebih lah untuk satu case ni. So cari RM360 full clear phone case for Galaxy S21. So kalau korang bawa ni, korang boleh nampak lah kedai dia. So ada ni lah, okay, brand OEM lah, kualiti tinggi. So full body RM360, full cover protection, TPU, depan TPU belakang plastik. Lepas tu scratch resistant, okay, tak calar. Lepas tu 90% transparent. Lepas tu ni setengah material, kalau material plastik macam ni pun dia cepat kuning dalam after 3 bulan memang macam inilah. So sebab tu saya pakai apa ni, yang ada ni lah. Okay, so yang ni bawah ni. So dia tak tunjuk tau dalam gambar ni, dia tak tunjuk yang macam mana nak fingerprint tengah tu kan. So Z wondering, sebab tu lah Z cuma beli 2 je. So sekarang kita nak unboxing, okay, produk ni. Macam mana rupa dia, macam mana dia boleh detect tak fingerprint korang, macam mana dia punya appearance dia, tebal ke, nipis ke, whatever. So hari ni Zed nak buka so S21 360 full cover. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel, okay? So kalau tu korang boleh komen juga lah kat bawah. So ni made in China, okay? Jauh daripada China terbang ke Johor Bahru. Mengambil masa dalam seminggu juga. Okay. So ini dia. Oh, agak tebal, solid. Okay. Macam buka dia ni. Okay, kita buka ni. Ah, ada ni tau. Yang main ada apa tu? Macam gitu. Peeling dia. Kat belakang pun ada ni. Gitu. So jadinya korang boleh tengok kat belakang dia ni pun ada, dia dah macam gini juga. So dia dah ada ni, cuma yang ni apa ni, macam bodi, apa ni, macam up sikit tau. Yang ni macam rata gitu. Tapi okey lah, so far okey lah. So protected juga. Semua buka. Oh. Oh, macam ni. Oh. Okay guys, you all tengok ni. Oh, kelas kau. Okay, yang ni keras. Kalau yang Z beli yang ni lembut. Ni keras, solid. Ni tapi keras jugalah. Kalau yang ni kan lembut juga. Ni keras sikit. Yang penting dia punya ni rata. S8 kan dia punya ni kan lekuk kan. So melekuk, yang ni merata. So yang penting apa ni, untuk fingerprints dia korang jangan risau. Korang tak payah perlu guna apa tu, face unlock gitu. So korang nampak ni, ada lubang. So kita cubalah pasang ni. Pasang macam ni. Okay, nice. Tapi kan dia eh. Ah, tak muat. Oh my Gucci. Best lah. You serious? Serious best. So korang tengok eh. Nampak tak? Fully protected. So korang dah tak payah guna apa tu nama dia, skin protector untuk kamera. Lepas tu tepi dia cuma bit ni lah. Tapi okay, tak berat. Bagi saya tak berat. Okay, fingerprint dia memang nampak lah. Nampak macam apa tu, nampak tak? Nampak tak? Dia macam dua layer. Dia macam ni nampak lah macam apa tu, macam pusat. Pusat tergelam. Tapi bila tu okey. Bila tu okey y'all. Tak. So gitu. Okay tak?
Okay, tapi bila dia macam ni tak ada lah kot. So, okay. Papa okay tak? Kipu ada TikTok. So far so okay. So kita typing je eh. So so far okay. Alah, yang dia punya lubang dia ni pun alah macam okay lah. Tak tajam sangat lah dia punya apa ni, tepi-tepi plastik tu kan. Dia tak tajam sangat. So okay lah. Tapi kalau korang dah biasa dia okay lah. So bagi Z sangat protected. Okay. Tapi itulah sayang kalau S20 apa ni, S21 ni macam dekat belakang ni fingerprints tu okey lagi kot. Macam dulu lah kan, macam S9, S8, S apa lagi, S apa-apalah yang fingerprint dekat belakang ke kan. So macam selamat sikit lah, selamat sikit lah untuk screen. Cuma yang ni je lah tak selamat dia kat tengah. Tak apalah kot, as long kalau pecah jatuh pun taklah teruk sangat kan. Cuma yang ni je lah terdedah. Lepas tu kalau masuk air pun masuklah semua kan. So okay, so far so okay. Tapi bumper ni pun okay, tebal. Kalau korang tengok tadi, masa korang tengok tadi tu memang tebal gila. Lepas tu nak buka pun agak susah. So nice lah. Tak boleh buka pula. Tak apalah. So bumper pun nice, tebal. So okay, I think boleh lah. Shock lah kata buat orang putih, shock lah kan. So so far so good. Dia punya ni protected gila. So bagi Z rating, sebab dia kata mahal murah, cuma Z beli tadi spend RM6 untuk satu case ni. Okay, so balut lah kira. Tak banyak korang nak spend beratus-ratus ringgit kan. Itu pun cuma protector belakang. So tapi yang jenis yang suka spend duit untuk apa, tempered glass, jenis Z ni memang alah-alah nak pakai tempered glass dah. Dah muak lah zaman-zaman apa tempered glass ni kan. Tempered glass pun ada yang tak ori, ada yang macam tetap jatuh pecah juga. So, cuba yang ni lah untuk protected 360 phone covers. Itu sahaja untuk review Zack untuk hari ini. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe my YouTube channel untuk dapatkan more content. Okay, untuk korang semua. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau korang ada komen, komen je kat bawah. Okay, bye guys. Thank you. Bye.